السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن ولا حول ولا قوه الا بالله اما بعد الحمد لله سننتiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Rabb semesta alam yang telah mengutus Rasulnya agar menunjukkan seluruh hambanya jalan-jalan kebaikan dan memperingati mereka dari jalan-jalan keburukan. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang penutup Nabi dan Rasul yang telah menyampaikan amanah dan risalah dari Rabbnya dengan sebaik-baiknya. Kau muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Tentunya sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Untuk mengetahui sejarah dan akhlak nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik itu melalui kajian ataupun bacaan agar kecintaan kita kepada beliau tumbuh berkembang hingga hari perjumpaan dengannya dan di antara kitab yang paling bagus dan juga bermanfaat yang membahas tentang sejarah dan kepribadian nabi kita adalah kitab yang berjudul Catatan Penting seputar Sejarah dan Kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Dr. Haitham bin Muhammad Sarhan Hafizahullah Ta'ala Kitab ini beliau bagi menjadi tiga bagian mukaddimah isi dan penutup Ada pun muqaddimahnya Beliau berkata Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kami memujinya dan kami memohon pertolongan dan ampunannya kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan dari kejahatan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maha Esa Dia dan tidak ada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam dan juga berfirman yang artinya hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan Daripada keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, kalian saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian, dan juga berfirman, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar." Niscaya Allah memperbaiki bagi kalian amalan-amalan kalian dan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasulnya maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'du, ini adalah rangkaian kata yang singkat namun sangat penting untuk diketahui oleh siapapun yang di hatinya terdapat perhatian walau sedikit terhadap Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar lebih mengenalnya, mengetahui sejarahnya dan biografinya. Al-Imam Ibn Al qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, Apabila kebahagiaan dunia dan akhirat seorang hamba itu tergantung pada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib bagi setiap orang yang menginginkan kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan bagi dirinya sendiri untuk mengetahui petunjuk dan riwayat hidup beliau. Dan yang menjadi patokan dalam hal ini adalah Ketika dia dapat mengeluarkan dirinya dari barisan orang-orang yang jahil terhadap riwayat hidup rasulnya, sampai dia masuk ke dalam sekelompok manusia yang mengenalnya dengan baik dan bergabung bersama para pengikutnya, serta berada dalam barisannya, manusia dalam hal ini berbeda-beda. Ada yang sedikit pengetahuannya, ada yang banyak, ada pula yang tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentang Rasulnya dan kebaikan dan kebaikan hanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang dikendakinya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha, pemilik, maha pemilik kebaikan yang agung saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah memberi anugerah kepadaku dan kepada anda semua agar kita dapat mencintai nabinya Ati perintahnya dan menjauhi larangannya ya Allah limpahkanlah rahmat pujian dan keagungan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau limpahkan atas Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim dan limpahkanlah keberkahan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah engkau limpahkan atas Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha pemurah rabbil alamin